sendirian ambil bakso. Oke guys, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Hanfu. Terima kasih yang sudah bergabung dengan channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung, yuk subscribe dulu yuk. Semoga channel ini makin berkembang lagi. Nah, untuk menindaklanjuti kemarin ada acara di kantor, yaitu acara buka bersama di kantor bukber. Sayang kalau nggak diabadikan ya momen-momen kemarin tuh, ya ada momen yang lucu, bagus, seru dapetnya. Dan buat teman-teman semua yang sudah menunggu biar nggak penasaran kayak apa sih videonya, untuk itu kita lihat aja yuk videonya. Nanti kita masuk ke YouTube-nya Bang Hanif. Say hello dong. Ya. Semoga berkah selalu. Terima kasih juga kepada Ibu Desi dan juga para leader lainnya dan teman-teman sekalian. Ini puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang sudah memberikan limpahan nikmat yang tak terkira sampai saat ini, hingga akhirnya kita bisa berkumpul kembali dan bisa berkumpul dengan terkait ini. Ini tidak lupa salawat serta salam. Semoga tercurah dari kameramennya Bang Hanif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Ini melalui kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hal yang singkat terkait dengan puasa di bulan ini. Jadi sebelumnya mari kita ucapkan ini di Hanfu Channel. Hanfu Channel. Hanfu Channel. Oh, yeah.
ini hari kesempatan pada Allah. Ini kesempatan umur adalah oleh Allah untuk bertemu dengan bulan ini. Hari bersama-sama kita berdoa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan. Ini sesungguhnya sudah Allah firmankan lewat Al-Qur'an. Ini dalam surah Al-Baqarah dalam ayat di 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, ini hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum yang kamu wajibkan sebelumnya. Ini dari pengarang ayat di atas dijelaskan, Allah mewajibkan berpuasa bagi setiap orang yang beriman. Melalui ayat tersebut, Allah ingin kita menjalani puasa dengan maksud agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebelum ketakwaan dicapai bagi setiap orang yang berpuasa, maka untuk menahan diri dari segala nafsu selama bulan puasa penuh. Ya. Nah, di sini kita diajarkan untuk menahan haus dan lapar sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an. Ini dikarenakan ini juga ada beberapa manfaat. Kita juga. Yang pertama untuk kesehatan kita juga agar kita dapat mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh. Sekian ya. Sedikit banyaknya mau bermanfaat ini nih ditunggu-tunggu nih. Oke, ini dia Ustadz kita Al Mukarrom AA Abang Dedi. Masuk ke tempat kami persilakan. Kita beri sambutan dong yang ini. Bakar, bakar. Emang Abri, emang Abri. Peci nggak buat kantong plastik asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat kita satu kali lagi biar lebih kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-temanku semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita kembali muhasabah. Kita ingat bahwasanya hari ini sudah memasuki 18 Ramadan yang mana tinggal beberapa saat lagi. Mungkin 10 hari lagi. Di sisa hari 10 Ramadan ini, itulah babak penentuan dari bulan 7 Ramadan ini. Karena kata Rasul,
Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Rasul seperti itu, yang namanya puasa itu kita itu menahan hawa nafsu, teman-teman. Menahan pandangan, menahan mata. Menahan istiapan, apalagi lisan. Banyak yang kita berpuasa tapi tidak bisa menahan pandangan seperti itu kan. Sayang, rugi. Allah menyuruh kita puasa itu menahan pandangan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya fajar. Itu cuma sebentar, teman-teman. Itu buat teman-teman yang masih kurang-kurang puasanya, yang masih ada kenalan orang dalam. Ini kata orang mulu katanya. Ini tinggal 1 minggu lagi ke depan, lebih kurangnya 10 hari lagi. Kalau belum bisa semua, belum bisa 30, minimal 10 hari. Kalau belum bisa 10 hari, minimal 5 hari. Jangan kosong-kosong semua. Karena kenapa seperti itu? Kita sepakat ya, yang namanya hidup itu yang kita tunggu mati, betul tidak? Kita berangkat kerja, yang kita tunggu pulang kan, bukan nunggu gajian kan, setuju? Ya. Begitu pun dengan hidup, yang kita tunggu adalah mati. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi hidup, seperti itu. Sebuah kesalahan yang terjadi. Sebelum kita lanjut, saya bacakan syair sedikit. Yang artinya seperti ini. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihat apa yang disampaikan. Unzur makola walatanzur makola. Kalau kalian lihat siapa yang menyampaikan salah, orangnya begini modelnya gitu. Tapi lihatlah apa yang dia sampaikan seperti itu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Sedikit lagi. Mungkin itu aja. Pokoknya simpel intinya teman-teman, bulan puasa itu gak lama. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tuhan itu cuma minta 1 bulan buat kita berpuasa, seperti itu kan. Masa iya dalam 1 bulan ini kita kosong, bener-bener kosong gitu kan. Udah aku bilang ya, walaupun kita tidak bisa 30 hari, minimal 25. Belum bisa 25, minimal 20 hari. Belum bisa 20 hari, 15 hari. Jangan kosong-kosong betul gitu kan, dimana kan. Sering ku bilang, jangan kita, ibaratnya kita kan orang-orang yang banyak dosa lah gitu kan, ibaratnya kan. Gak bisa masuk surga, masuk emperannya pun gak apa-apa gitu kan. Biasa gak bisa kita masuk surga, gak usah berharap kita masuk surga, masuk emperannya pun gak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan terlalu lama kita nanti di akhirat, di nerakanya, seperti itu kan. Sama satu lagi teman-teman yang kita sama-sama kita flashback seperti itu. Di sisa 10 hari lagi Ramadan ini, alangkah lebih baiknya kita tingkatkan lagi ibadah Tuhan, seperti itu. Karena Allah itu menurunkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang paling bagus. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah di sisa hari 10 hari. Ada di surat Al-Qamar, Allah yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min ahli sahri. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadar juz 30. Jadi teman-teman, di sisa hari bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama kita ingatkan
meningkatkan lagi ketakwaan kita. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang paling baik. Mungkin sama-sama kita membaca doa menurut Quran seperti itu ya. Yang mana yang hafal, yang muslim terutama bareng-bareng kita baca, nanti saya mungkin kalian mengikuti. Yang mana non-muslim boleh kita mengetahui seperti itu ya. Menurut Quran itu yang ini. Allahumma arhamna bil Quran. Hafal kan? Nanti akan saya mulai, nanti kalian mengikuti ya. Kita membaca lagi ya. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alna imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhumma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara dua kita udah aja. Ada lagi mau ngisi? Boleh kali. Ayo siapa yang mau ngisi kali? Din, dua kursi. Kalau nggak ada yang mengisi, saya tambahin dikit-dikit. Ini nanggung, udah mau sore. Udah nggak ada pantun sekarang. Udah habis bahan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Wali dan teman-teman semua. Untuk sore hari ini saya akan membawakan yang berjudul namanya Jimat. Jimat, J-I-M-A-T. Jimat ini sangat penting. Bahwasanya dulu orang tua kita, jimat itu dia sholat, dia apa segala macam dia bawa untuk melawan namanya penjajah. Nah, kalau di era sekarang, jimat ini penting buat kita semua, khususnya kita umat muslim. Jimat itu diartikan adalah sebuah keyakinan. Jadi di mana kita dalam mencari rezeki, kita harus punya namanya keyakinan yang teguh, keinginan untuk mencapai sesuatu dan keikhlasan. Kalau tidak hari ini, besok kita sikat lagi. Jadi jimat ini kita penting. Zaman dulu berupa barang, kalau sekarang berupa keyakinan. Kalau dulu ada pantangan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau sekarang dimanapun, selama kita punya keyakinan teguh, dimanapun kita ditempatkan, insya Allah Allah kasih kemudahan buat kita semua. Amin. Semoga tambahan ini buat cari kita rezeki kedepannya makin berkah, makin mudah, Allah permudah niat kita, hajat kita buat kita semua. Amin rabbal alamin. Menutup acara selanjutnya, udah nggak ada lagi nih acara bebas. Kalau yang mau karaoke mau apa udah boleh, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini untuk acara doa sekalian didorong oleh Ustadz Deddy. Padanya waktu tempat kita persilakan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami,
berkahilah hidup kami ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki kami yang banyak ya Allah, yang berkah ya Allah, yang Kau ridhoi jalannya ya Allah, dan yang Kau mudahkan caranya ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah berkahilah kumpulan kami pada sore ini ya Allah. Ya Allah bukakanlah pintu taubat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ya. Ikan sepat, ikan gabus, kelepar-kelepar. Cakep. Makin bagus perut kita udah lapar. Terima kasih Ustaz Deddy. Semoga doanya jabah. Amin. Udah, cukup kita sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marwan, Marwan. Ayo mau nyanyi. Ini ceweknya malu-malu. Marah. Oke, terima kasih. Masuk YouTube ya. Ini video ini. Iya. Terima kasih. Makan bakso guys. Hai. Kamu udah buka puasa mas? Sudah bu. Itu ini loh. Ya. Ini centongnya nggak ada lagi ri. Inilah antrian ambil bakso. Ngantri bakso. Oke. Nih gua videoin. Opening dulu, Banif. Alah udah. Opening mulu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.
belasan apa sih ya? Ramai banget. Nikah, nikah, foto nikah. Ya. Eh, itu kamu itu pakai handphone ya? Eh, jauh-jauh. Inilah THR berjajar-jajar, teman-teman. Rani. Ya lagi. Ya, satu, dua, tiga. Ya lagi. Rani. Nah, gimana videonya, teman-teman? Seru kan? Pasti seru dah. Pasti kalian pada tertawa sendiri-sendiri karena seru, lucu, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi videonya. Untuk itu, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video baru lainnya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman semua agar channel ini berkembang lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.